perusahaan kita dari mana ya? Dengar-dengar sih anaknya yang datang. Baik semuanya, mari kita sambut pemilik perusahaan ini. Halo semuanya. Loh, kok kamu? Mulai sekarang, kamu dan kamu dipecat. Kakakku ini mewakili pemilik perusahaan. Apa kamu mecat kita? Karena aku pemilik perusahaan di sini. Dan aku sudah pernah bilang, aku di sini atau enggak, bukan kalian yang nentuin. Ngerti? Awas kamu ya! Diam kamu! Kalau nggak punya nasib jadi Tuan Putri, nggak usah sosokan jadi Tuan Putri.